Bertempat di ruang pola kantor Bupati Luwu, digelar acara serah terima jabatan penjabat Bupati Luwu pada Senin 26 Februari 2024. Mantan Bupati Luwu dua periode Haji Basmin Matayang menyambut hangat PJ Bupati Luwu yang baru, Detrandes Haji Muhammad Saleh, di Bumi Sawiri Gading, Wanua Mepatuo, Naiwai Alena. Basmin Matayang dalam sambutannya menyampaikan bahwa PJ Bupati Luwu yang baru bukanlah orang asing bagi masyarakat Luwu. Ia sudah dikenal baik kondisi, budaya, dan berbagai aspek lainnya di tanah Luwu. Hal ini tentunya menjadi modal penting bagi PJ Bupati Luwu dalam menjalankan tugasnya. Saya pikir Pak Penjabat Bupati orang yang sangat sudah akrab dengan masyarakat Luwu. Kondisi, budaya, dan sebagainya. Apalagi dan ini dengan adinda saya, Pak Haryanto. Jadi, insya Allah Pak Bupati ASNG, para pejabat ini adalah manusia-manusia, mereka adalah pilihan-pilihan di Kabupaten Luwu. Mereka punya kompetensi, punya wawasan, dan insya Allah punya karakter. Sementara itu, PJ Bupati Luwu Detrandes Haji Muhammad Saleh dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa dirinya ditugaskan untuk mengawal proses transisi kepemimpinan di Kabupaten Luwu hingga terpilihnya pemimpin baru melalui pemilihan umum mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan tersebut merasa bangga karena Luwu telah menunjukkan transformasi yang luar biasa. Menunjuk saya sebagai penjabat Bupati Luwu yang bertugas sebagai bupati untuk mengawal proses masa transisi kepemimpinan pemerintahan menuju pemilu kepala daerah untuk memilih pemimpin Kabupaten Luwu yang terpilih. Insya Allah apa yang telah dilakukan oleh saya kira. Diketahui sebelumnya pada hari Rabu 21 Februari 2024, PJ Bupati Luwu dilantik secara resmi oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharudin di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Diharapkan PJ Bupati Luwu dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah. Ayung Darman mengabarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.